puncak peringatan Hari Santri Nasional di Tulungagung digelar di halaman kantor Bupati. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren dan madrasah, sejumlah elemen masyarakat, dan jajaran Forkopimda setempat menghadiri kegiatan tersebut. Upacara peringatan Hari Santri yang dipimpin oleh Kapolres Tulungagung merupakan media untuk mengingatkan kembali peran serta ulama dan santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI yang berlangsung dengan khidmat. Pada kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung mendukung sepenuhnya terhadap keberadaan santri di lingkungan pondok pesantren yang mampu menyelenggarakan dunia pendidikan Islam yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pada prinsipnya, pada peringatan Hari Santri mengingatkan kita terhadap perjuangan-perjuangan para pejuang dari tokoh-tokoh agama pada saat itu yang memperjuangkan untuk Indonesia merdeka. Sedangkan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah diantaranya perbanyak pembangunan sarana dan prasarana madrasah diniyah, memberikan honor yang layak kepada tenaga pengajar di TPA dan madrasah. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.